Mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Nova Rianti Yusi. Maksud kami, Nova Rianti Yusuf, Selasa malam tadi melaporkan suaminya SP yang kini duduk sebagai anggota DPR ke Polda Metro Jaya atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nova Rianti Yusuf mengaku dianiaya suaminya hingga menderita luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Nova Rianti Yusuf, mantan anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014 ini, mendatangi Subdit Reknata Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Korban melaporkan suaminya SP yang kini duduk di Komisi 11 DPR ke Polda Metro Jaya atas tindakan penganiayaan. Hasil visum menunjukkan Nova menderita luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Harinya udah terlalu panjang sejak tadi malam. Saya belum istirahat. Hari ini saya melakukan berbagai laporan, visum dan lain sebagainya. Barusan BAP, kayak saya lelah. Secara apa? Psikis saya lelah. Lelah banget. Saya nggak biasa nangis depan kamera. Saya pernah masalah apa aja, terus sekarang saya nangis. Atas kasus penganiayaan itu, SP diduga telah melanggar pasal 44 dan 45 Undang-Undang 2004 dan 2005 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nova melaporkan suaminya telah melakukan kekerasan secara fisik dan psikis. Dalam hal ini, kami belum bisa memberi keterangan yang banyak. Korban sempat meminta perlindungan hukum ke polisi lantaran tak sanggup menghadapi perilaku sang suami. Sebelum akhirnya korban memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Hadi Prastowo, memberitakan.